Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Polisi Genji ya di channel Alia Cars Gaming, dan kita ada di game Sakura School Simulator lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini, berhubung kita sekarang ada di bulan Ramadan ya teman-teman, Polisi Genji mau mengajak Sakura, Yuta, dan Mio untuk pergi ke bazar Ramadan ya teman-teman ya. Ini sudah jam berapa ya? Oh, sudah jam 9 ya. Aku mau lihat-lihat ya. Kira-kira di bazar Ramadan jualan apa aja ya? Sakura. Sakura di rumah enggak, Sakura? Oh, kok sepi ya? Pada kemana ini orang-orang? Waduh, jangan-jangan aku ketinggalan nih, teman-teman. Sepertinya mereka sudah ke tempat bazar, guys. Coba sekarang aku ke tempatnya Yuta dan Mio. Kira-kira Yuta dan Mio ada di rumah enggak ya, guys? Oke, langsung saja yuk. Kita ke tempatnya Yuta dan Mio. Let's go. Kira-kira Yuta dan Mio ada di rumah juga nggak ya? Waduh, ini sepedanya ada di rumah. Sepertinya mereka pergi tanpa bawa sepeda kali ya teman-teman ya. Ini di rumahnya juga sepi guys. Yuta, Yuta, Mio, Mio, ada di rumah nggak kalian? Wah, sepi sekali teman-teman. Mana ya anak-anak itu ya? Kayaknya aku ketinggalan nih guys. Sudah, kalau gitu aku akan mengajak Bu Polisi Yo ke tempat bazar Ramadan deh kalau gitu. Halo Polisi Yo, ada apa Polisi Genji? Aku mau ngajak kamu, kira-kira kamu mau ikut gak? Kemana Genji? Ke tempatnya bazar Ramadan. Ah, ada bazar Ramadan? Di mana itu? Ya udah kamu ikut saja ya. Oke, siap kalau begitu Pak Polisi Genji. Oke guys, kali ini aku akan mengajak Ibu Polisi Yo ke tempat bazar Ramadan. Let's go, kita bawa mobil polisi aja ya biar lebih cepat. Siap, let's go, kita berangkat guys. Lokasinya kalau nggak salah ya teman-teman, itu di deket hospital, di belakang hospital. Coba hospital lewat mana ya? Kayaknya nggak lewat sini guys. Hospital tuh dekat rumahnya Yuta dan Mio guys. Oke, berarti kita lewat jalur sana saja ya. Lewat sini lalu kita belok kiri. Eh, itu dia, itu rumah sakitnya guys. Nah, berarti ini kita belok kanan aja guys. Kita muterin dulu rumah sakitnya. Oke, kita belok kanan. Aku pengen beli sesuatu buat berbuka puasa nanti teman-teman. Nah, ini dia. Sepertinya buat jalur mobil nggak bisa ya guys ya. Jadi kita mobilnya kita parkirkan saja di sini. Polisi yo, ayo turun. Biar mobilnya diparkirkan saja di sini ya, aman kok. Ini kan mobil polisi, nggak akan ada yang ngambil. Ayo ayo teman-teman. Nah, ini dia guys, bazar Ramadannya. Keren kan? Yo, sinilah, lama kali. Sini, naik sini. Jadi malu-malu kucing gitu guys, biarin aja deh. Jadi ini teman-teman ya, bazar Ramadannya ya. Wow, pintu masuknya aja besar banget guys. Mantap kan? Oke, kita akan coba untuk masuk ke dalam. Oh my god, keren banget teman-teman. Di sini ada apa saja ya yang dijual? Wow, ada pakaian muslim dan muslimah. Waduh, kayaknya Polisi Genji harus beli koko nih guys buat persiapan lebaran teman-teman. Oke, wah, itu ternyata Yuta dan Mio sudah di sini duluan. Waduh, aku ketinggalan kalau begitu. Hey Yuta, Mio, aku barusan ke rumah. Kalian ternyata sudah nyampe sini. Maafkan aku Polisi Genji. Aku dan Mio pengen ke tempat Bu Polisi Sakura. Dia katanya lagi libur, jadi dia jualan di sini. Oh, ternyata Polisi Sakura jualan di sini ya. Iya Polisi Genji, aku jualan di sini. Aku jualan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kamu kalau mau beli silahkan. Nah, ini aku jual semangka Pak Polisi Genji. Ada semangka, tuh ada tomat. Silahkan dipilih-dipilih.
mumpung lagi libur, jadi aku bantu-bantu keluarga untuk jualan. Gitu loh Polisi Genji. Keren banget Bu Polisi Sakura, teman-teman. Dia jualan buah-buahan juga, tapi sepertinya banyak sekali toko-toko yang belum buka ya. Iya, nah ini dia nih Polisi Genji. Nih, di sini juga kamu bisa beli es buah. Tuh ada es buah, ada bakso Mbak Mimi. Bakso Mbak Mimi, Mbak Miminya lagi masih di ini ya. Mbak Maminya masih di Yumat. Iya, ada jualan kurma juga, ada kue-kue kering dan masih banyak lagi. Silakan kalian review saja ya. Wah, keren banget Sakura. Mantap-mantap jualan kamu. Oke, ayo sini semuanya teman-teman, Yuta, Mio dan Polisi Genji. Nih, kalian kalau mau beli minuman di sini ada nih, tuh ada pop es juga. Keren banget Sakura. Ada pop es, ada cola-cola. Masih banyak lagi yang lainnya teman-teman. Jadi kalau mau buka puasa, tinggal pilih-pilih saja. Yang suka kolak pisang, di sini juga ada kolak pisang noh. Silahkan dibeli. Cuman sayang teman-teman, yang jualnya belum pada mulai karena masih jam 10 ya, masih pagi. Jadi kita baru siap-siap. Wah, nanti aku kalau mau ngebuburit, aku mau kesini lagi ya Sakura. Iya Polisi Genji, jangan lupa bawa teman-teman di Polisi Koban ya, supaya rame di bazar Ramadan kali ini. Siap. Kak Sakura, Mio mau beli kue kering boleh kak? Boleh, kamu bisa juga beli kue kering nanti buat buka puasa. Ada kue-kue kering juga tuh, banyak kali. Tinggal dipilih saja, lezat ya, kan lagi puasa. Jadi kita harus sabar ya. Nanti kamu kalau ngeliat makanan ngiler Mio, nanti kamu puasanya batal. Oh iya Bu Polisi Sakura, Mio dan Yuta kan masih puasa. Kalau gitu Mio lihat-lihat saja ya, dan Kak Yuta ya. Iya gitu aja, ntar kamu malah kepengen lagi. Nah ini sebelah sini ada lagi, ada pancake aneka rasa. Ini apa ya, aku lupa. Ini kayaknya rebus-rebusan gitu deh, pempek kayaknya teman-teman, pempek. Ini ada pancake aneka rasa. Lalu di sini ada sepertinya ayam pecel deh, kayaknya ayam pecel deh Polisi Genji. Ah apa iya, iya ini ayam pecel. Wow, ada tempat duduk juga di sini, kita bisa makan di sini ya. Iya nanti sore kalau udah mau buka puasa, kita nanti makan di sini saja. Enak kok, tempatnya nyaman. Oke, sepertinya sudah semua ya untuk review tempatnya teman-teman. Jadi untuk ID propsnya ini aku dapetin dari Kak Itseisia ya teman-teman ya, ID Bazar Ramadan. Kalian bisa cek aja di channelnya Kak Itseisia, dia yang punya ID propsnya. Oke teman-teman, keren banget kan ini props bikinannya Kak Sesia ini, mantap sekali. Banyak daun-daun juga. Jadi Bu Polisi Sakura tuh jualannya sayuran dan buah-buahan teman-teman. Buat nanti buka puasa harus makan buah-buahan biar seger badannya, biar gak lemas. Oh gitu Polisi Sakura. Iya kayak gitu Yuta dan Mio. Yaudah kalau gitu Bu Polisi Sakura dan Polisi Genji, Yuta dan Mio mau lihat-lihat dulu ya. Kami berdua mau lihat-lihat tempat makanan yang ada di sini. Kalian gak usah ikutin ya. Ih, aku malas kalau diikutin, gak enak kalau disangkanya aku gak puasa lagi. Yaudah sana kalian lihat-lihat saja, tapi hati-hati ya, awas jangan sampai batal puasanya. Siap Polisi Genji. Ada bakso, bakso. Mio, aku kan suka banget makan bakso. Iya Mio tahu kok Kak Yuta suka makan bakso. Tapi jangan ngiler kak, terbatal puasa kakak. Iya siap. Wah menunya teman-teman, kalian lihat deh, menunya banyak banget. Ada menu spesialnya, bakso spesial, bakso kosong, dan bakso daging, bakmi ayam, somai, toprak. Masya Allah banyak banget teman-teman. Waduh, sepertinya mau yang mana nih teman-teman ya, tulis di kolom komentar ya. Ini menu makanan kesukaan aku semua. Mio juga sama kan? Iya, Mio juga suka kak. Aku sukanya ke mie ayam, mie ayam portal. Kamu enak banget tuh kak. Oh, kalau aku suka bakso spesialnya Mio. Bakso spesialnya enak banget. Yaudah, ayo Mio, kita kayaknya pulang dulu deh. Istirahat dulu, sudah jam 11. Nanti sore kita kesini lagi. Nanti kita ajak juga Polisi Genji dan Kak Sakura untuk beli makanan berbuka. Yaudah kak, yaudah kita pulang dulu. Ayo. Ya kita pamit dulu sama Kak Polisi Sakura dan Polisi Genji.
Polisi Genji, Sakura, aku mau pamit dulu ya. Nanti sore aku kesini lagi. Oh ya udah. Nanti kalau kesini jangan lupa kamu borong yang banyak ya buat buka puasa, Mio dan Yuta. Siap Kak Sakura. Polisi Genji, anterin aku pulang ya. Aku takut jalan sendiri. Aku malas banget. Aku lagi puasa soalnya lemes. Yaudah kalau gitu aku akan mengantar kalian pulang ya. Oke, Polisi Genji, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Yuta dan Mio. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton. Dan terima kasih juga untuk yang sudah kasih like dan sudah subscribe. Dan sampai jumpa lagi teman-teman ya untuk review Bazar Ramadan dari Kak Sesia. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa kalian selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye.